akan menghubungi nomornya Mbah. Mbah Yacit. Mbah Yacit, alamat dan nomor telepon ada di deskripsi, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan Satrofi, bertemu di channel yang Mas Suratama. Pada kesempatan ini saya bersilaturahmi di rumahnya Mbah Yacit, kan ya? Iya. Mbah Yacit rumahnya di perbatasan antara Blitar dan Tulungagung. Kademangan terus ke barat. Cimbe. Pokoknya perbatasan di kalau dari Blitar karena jalan itu ada bonceng-bonceng. Itu bonceng-nya. Bonceng-nya Mbah Yacit. Saya akan review nanti panjenengan kalau berminat langsung menghubungi nomornya Mbah Yacit. Mbah Yacit. Nanti Neko sendiri langsung menghubungi nomornya Mbah Yacit. Untuk tidak berlama-lama ikuti keseruan kita. Oke, baik, masih di lapaknya Mbah Yacit. Dulur-dulur, lapaknya Mbah Yacit menguasai banyak pol. Kita review satu persatu. Nah, mulai dari yang ini, ibrik sambung mangkok. Dulur mangkok merah. Bisa diputar, Mas. Nah, pinter Mas ini, Mas. 300. 500, Lur. 500.000. Nego lah. Nah, ini elegan. Ini ibrik sambung elegan. Elegan. Ori Bani. Oh iya, ini ori, Mas. Elegan ori. Iya. Pinter Bani iki. Sama. Sama. 500, Mas. Ini 300. 300 ya, 300. Oh iya. Lanjut, ini ada ini ibrik sambung dolar mangkok merah. Dolar mangkok merah. Iya. Besarnya sekian. Iya. Sudah diranting sama mbahnya. Iya. Ini tinggal motongin aja, ganti pot sudah bagus ini, Mas. Sudah bagus ya, Mas ya. Iya. Wah, anu akarnya udah ke bawah, Mas itu. Iya, tapi aman ini. Aman. Harganya berapa, Mas ini? Ini 400 nego. 400 nego. Nah, ini ada yang di atas. Ibrik sambung. Elegan ini, Mas. Lekan ya? Iya. Sama mbahnya udah diranting. Ini ya. Tinggal motong tipis-tipis aja, Mas. Ini. Bikin motong awan-awannya tipis-tipis aja. Berapa ini, Mas, kira-kira ya? Ini 650, Mas. Ini. 650, Mas. 650. Nah, lanjut. Ini ada yang besar, Mas, ini. Lumayan ini, Mas. Lumayan besar. Wah, mbahnya terbukti telaten banget. Telaten mbahnya ini. Ini lama, Mas, ini. Ini lama. Besarnya seberapa nih, Mas? Ini besarnya hampir besar pergelangan tangan lebih. Iya, pergelangan. Tinggi ini sekitar 60-an lah. 60-an. Iya, ini udah ditata sama mbahnya. Ya. Tinggal atasnya masih ngelos. Ganti pot bagus ini. Berapa ya, Mas, kira-kira? Ini 750. 750. Lanjut, Mas. Ini ada yang di atas lagi atau yang di bawah ini? Yang bawah atau atas? Ya. Bawah aja dulu. Ini ibrik sambung dolar mangkok merah. Dolar mangkok merah. Tingginya sekitar 60-an. Iya. Tinggal ganti pot. Tinggal potong tipis-tipis ini. Harganya 550 nego. Ini ada yang di atas, sudah agak rimbun, Mas. Iya. Agak rimbun, hati-hati. Soalnya sekian. Di lapaknya Mbah Yacit. Nah, ini pinten, Mbah? 700. 700, Lur. 700.000. Sudah agak rimbun. Nah. Oke. Mentau sambung. Anting Putri Mikro ini, Mas. Anting Putri Mikro. Anting Putri Mikro. 200. Ya. Ini masih bahan, Mas. Ini kisaran harga sama, nggih? Sama. Ini juga ada lagi. Nah, ini ada lagi. Ini disambung apa, Mbak? Mentau sini. Sambung jasmin. Nah, apa, Mbah? Napa, Mbah? Jasmine. Jasmine terus kembang. Terus kembang. Bunga terus ya, ini. Bagus banget ini.
Nah, ini masih banyak banget kawan yang di sana ini, lihat ini koleksinya mbahnya. Itu udah laku alhamdulillah ya mbah ya. Udah laku. Ini ada sama ID-nya mas. Ini pre sambung gelar angkot merah. Piten? Ini 650. Super udah di atas spot. Rapat banget ya mas. Rapat. Kalau bisa jangan dinego sama mbahnya. Iya, sama mbahnya sendiri soalnya. Ada ban serut lor. Ada ban serut. Sudah rapat. Iya. Cantingan. Tinggal ganti pot ini. Iya. Bagus sudah. Iya. Lanjut mas, kita nilai tadi 300.000. 300 lur, lanjut. Ini ada jambu, jambu tadi. Mbak, ini apa dulu batang besar kemudian batang panjang dengan cangkok-cangkok gitu ya? Mati ya, bagai buki mas. Oh gitu ya. Tapi yeah. Ini sewu ya, tak tahu. Tuan sewu itu mbak ini? Apa? 400. Nah, ini yang lain tadi enggak ada, ada gambiran lur, hoki anti lokal. Dari sana lah, Pak Mas aku. Enggak apa-apa, Mbak. Siapa tahu nanti ada saudara kita yang inginkan, Mbak. Nah, gambiran lur. Mereka aku duwe tanduran tak mini-mini wae. Iya, enggak apa-apa. Berapa sih? Pinten, Mbak? Berapa? 150 gambiran. 50. Nah, ini geraknya apik ini, Mas. Lumayan bagus ini, Mas. Ini atas ini dibuat mahkota sudah jadi. Kakinya ini, mas. Bagus ini, Mas. Ini dibuat mahkota, iya toh? Apik. Tinggal kawat ulang, ngelos saja. Kakinya udah bagus ini. Udah bagus. Sama ini 150. 150. Ada asem. Rasa masih bahan. Pinten Mbak Anjun Sewu, Mbak? Pinten? 400. Nah, ini ada asem. Ya. Yang ini 500, Mbak. Ini 500. Yang ini 500. Ini asem. Lanjut, ini ada jeruk apa? Jambu kerikil. Saya selalu salah nyebut ini, kawan. Udah mulai belajar bunga, Mas, ini? Iya, bagus sekali ya mas ya. Bagus ini mas. Ini buahnya juga enak kok mas. Buahnya enak, oh, enak. Nah, tapi kita habis 20 itu baru kenyang kayaknya ya. Soalnya ini kan kecil-kecil ini ya. Peter Mbah Yun saya mbah 300.000. 300.000. Lanjut. Ini ada anting putri mikro. Disambung dengan ini bawahnya mentaos. Mentaos. Bunyinya kayak gini mas. Iya. Bagus nih mas. Bagus rapat. Bagus rapat. Kemudian kita lihat ini batangnya pensil ya mas ya. 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 Ini dijual dengan harga. Ini 400. 400 niku. Nah, jeruk ingkit lor. Ada jeruk ingkit. Ini belum mas. Ya ini. Itu kita mbah nih 300.000. Nah, ini ada lagi yang besar nih mas. Elegan. Ini pre sambung elegan. Ini 600.000 lho. 600.000. Tinggi sekitar 80-an lah. Iya, tinggi 80-an ya. Kelihatan subur banget ya mas. Yap. Jangan-jangan. Yang ini pinten mbah? Kira-kira ya 200. Banyak banget lor. Pokoknya nanti panjenengan berminat silahkan menghubungi nomornya Mbah. Mbah Yajid. Mbah Yajid. Alamat dan nomor telepon ada di deskripsi kawan. Alamat dan nomor telepon ada di deskripsi. Nanti panjenengan ikut sendiri.